Gue lagi ngumpet. Pos antara pos. Ini kayak main petak umpet gue anjir. Gue juga dicari, gue juga dicari. Eh, bener kita ambil aja, Puy. Gue di tempat tidur, gue di tempat tidur yang kelihatan. Ting chat all. Aye. Yang itu bunci. Yang itu bunci di depan gue persis. Kita berjari bajak laut sekarang, guys. Ini nah ini pertama kali gue bikin montase nih ya. Gue nggak tahu nih ngedit, gue nggak tahu ngeditnya kapan, tapi hari kita mau ngapain sih? Kita pokoknya buat konyol-konyolannya di sini ya, lu main goblok aja lah. Mainnya goblok aja lah. Tapi kalau gue pinter gimana? Ah, gimana? Emang bisa? Nggak bisa sih. Kenapa tuh? Iya. Ini kan Tito anak baru nih. Kita harus ini dulu dong, tatar dulu. Tok. Gua kebakar juga lagi bangsat. Gua kebakar juga bang. Oh iya. Enggak bisa tembak. Mati. Kok hilang lu anjir? Gua mau hidup. Gua mau hidupin lu anjir. Nanti kita iniin mati gua ya, masyaallah lagi ngomong bang. Cara petir depan mata gue. Nyaris kena. Ambil tuh. Gila ikannya ya, bagus. Ambilnya. F. Kamu dapat ikan kan? Tungguin sampai ada ikannya. Abis itu tarik dan klik kiri. Kliknya berlawanan arah. Kemarin. Ya Allah Akbar, bener-bener. Pecahan-pecahan terus. Gua ambilin ya. Ini kita mau ngapain nih? Oh, sini toh, bantuin toh. Gua dapat quest. Clue found. Lagi petunjuknya. Ini ada biru nih. Itu ambil kotak toh. Itu ambil kotak toh. Ini dekerku nih. Iya, ya, ambil. Oh, hitam deh. Nah, itu kenapa ini di ya? Bawah? Cargo shipment a great way to see the world finally. An excuse to visit Kraken Watchtower. Oh ini. Oh itu dia tuh. Iya, kita dulu tinggal di ya. Short west. Short. Oh. Tok. Nah. Saya pecut. Kerja yang benar. Kerja yang benar. Wah, main tadi tembak. Lu cowok tapi kenapa pakai dress cewek anjir? Gila di bom bangsat. Baju cewek kayak ini yang gua pakai. Aneh, cewek brewokan. Oh, ini dia. Ambil. Oi, mati. Ngompe ah. Memang. Wah. Wah. Apa nih? Oh, kapal ini, kapal. Raf. Itu Raf. Siap. Kita tempur Raf. Ayo, peluru ambil. Peluru. Tempur. Ajar. Ada di mana sih dia pakanan? Galeon bangsat. Buset, ayo lawan. Itu bawah tembak bawahnya toh biar bocor. Oke. Tuh, sajar mampus lu anjing, mati bangsat. Nah. Kok enggak mau belok? Bangsat. Nice. Nice. Fantastic. Belum tenggelam kah? Sugoi. Belum. Habis pelurunya. Sumpah lo, itu di atas ada cannonball tuh. Bisa. Ada. Kok gua goblok sih lempar ke diri sendiri. Aduh jatuh gua. Aduh tolong ngebak. Gua kedorong kapal musuh. Ah. Ngebak nih bangsat. Ah. Bertembak mereka. Mati. Aduh habis peluru tuh. Mati. Makan daging mentah gua anjing. Gila hartanya bagus-bagus. Mati gua anjing. Hartanya bagus-bagus. Bagus. Ya, curkan semua musuhnya. Ajar. Takut. Ambil makan dulu gua. Makanan banana doang anjing. Oh. Oh ya, kabar kita kenapa nih? Udah belum? Udah mati belum? Tenggelam belum? Hampir. Gua tarik mereka. Gua mati soalnya. Jagain kapal, Raf.
Iya, iya. Eh, tenggelam mereka, tenggelam. 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 Tenggelam, tenggelam, tenggelam. Hentikan kapal, hentikan kapal. Hentikan kapalnya. Yeay. Kita rajam, kita rajam. Kita rompak, kapten. Gila, emisari kita 5. Mantap. Nih, Nito, lu bisa bisa ngambil harta pakai ini, Tok, nih. Apa itu? Pakai ini. Tenggelam, nice. Bentar, kapan kita juga tenggelam? Hah? Kapan kita juga tenggelam? Tidak. Kapan kita tenggelam? Di, kenapa dah? Kok bisa? Banyak lubang bawahnya ternyata. Ya, kagak lihat. Ya gimana? Lu diem situ, Tok. A few moments later. Kita lihat dulu nih, ini kita di mana nih? Nah, atau jemput kita di sini di pulau paling sini nih, Raf ya? Apa nih? Ini di mana nih? Old Faithful Isle. Oke. Sebentar. Gua turun ke bawah. Oke. Okay. Ini tongkatnya bisa dijual nggak? Nggak bisa. Okay, guys, inilah perjuangan dari kebodohan kita yang tidak memperhatikan kapal. Oh ini nih, jauh banget, Jir. Jauh, Raf, serius lu? Serius. Udah sendirian lagi gue mengendalikan kapalnya. Saya akan sendiri menggunakan kapal ini untuk bertemu mereka. Kalian harus survive, pokoknya. Survive, oke? Okay? Fantastic. Many months later. Setelah perjuangan yang sangat amat jauh, ya kan? Melewati samudra dan lubung padi. Kira kita bertemu nama mereka muncul di pulau depan. Oh, nggak ada padi ya? Ada itu dia. Iya, betul juga. Itu Raffi, di balik batu dia. Fatur kun, Tito kun. Kok Raffi datang ke gua itu? Sakit cuy. Menggunakan kapal brigante sendiri, hidupku penuh kesendirian. Rengsek, rengsek, rengsek. Aku selalu sendiri mengarungi samudra hanya sendirian. Akhirnya setelah berlayar selama 5 hari, saya berhasil bertemu mereka. Gentry, pas kita mancing datangnya hantu. Bambang kun, Bambang kun. Assalamualaikum. Bambang kun, jelek banget lagi. Kenapa harus Bambang ya? Iya. Kenapa gak Michael, ngasih orang tua gue ngasih nama gue Michael gitu. Michael. Eh lu, nama tuh harus bersyukur ya kan. Ah, Tidafi. Wih, udah Bambang kun. Bambang kun. Yeay. Aku akan berjumpa denganmu. Jadi enak malang datang. Bambang kun. Jeng 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 jeng